A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Yang berbahagia, DCP Besara Dato' Haji Abdul Razak bin Haji Muhammad Yusuf, iaitu mantan timbalan Ketua Polis Pahang, yang mati pengerusi dan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik dan hidayahnya, diberi kesihatan, kekuatan dan kesempatan dapat sama-sama kita berada, dan kita telah berjaya solat fardu maghrib secara berjemaah di rumah Allah ini. Jadi untuk itu, marilah sama-sama kita duduk seketika dalam taman-taman surga untuk kita sama-sama kita ikuti kuliah maghrib jemputan pada malam ini. Kita amat bertuah pada malam ini, insyaAllah kita dapat mendengar beberapa pengalaman dan juga pengalamian yang dialami oleh DCP Besara Dato' Haji Abdul Razak bin Haji Muhammad Yusuf, iaitu Komander VAT 69 Komando, yang merupakan anggota yang terlibat secara langsung dalam menangani serangan kumpulan bersenjata Al-Ma'unah pada tahun 2000. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita ikuti kuliah maghrib jemputan jati diri demi Islam. Majlis dengan sukacitanya menjemput dan memberi ruang kepada yang berbahagia DCP Bersara Dato' Haji Abdul Razak bin Haji Muhammad Yusuf untuk menyampaikan kuliah maghrib jemputan. Falatafaddal maskura. Dengan hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahi anta maqsudi ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Yang saya hormati Tuan Imam yang juga merupakan pengerusi majlis, Al-Inwan Tuan Imam, para asatizah, para jemaah masjid yang indah ini, terutama para AJK masjid, terutama sekali saya mengucapkan terima kasih atas undangan saya untuk berkongsi pengalaman. Sebenarnya bukan buat kuliah, berkongsi pengalaman. Sebenarnya bagi disclaimer siap-siap, saya bukanlah seorang yang alim, tak ada latar belakang pengajian agama secara rasmi. Cuma semasa remaja saya tu, saya agak nakal, kemudian dinasihatkan oleh ni orang-orang di pondok berhampiran dengan rumah saya tu untuk cari dirilah. Kalau kita nak kenal Tuhan, kena cari diri kita dulu. Kemudian dengan berkat kata-kata orang tu, saya pun
merantau lah mencari diri, sehingga saya sampai di sebuah pondok pesantren di Jawa Barat. Nama pondok tu Pondok Pesantren Suria Laya. Pondok Pesantren Suria Laya ni dia jauh pada Jakarta dan jauh juga bandar yang terdekat daripada ni pondok pesantren ini ialah Bandung. Dan dalam merantau tu sebenarnya saya dah tak kisah dah. Nak lulus ke tak lulus SPM, ambil result, ambil periksa, kemudian tinggalkan. Maksudnya keputusan tu lulus ke tak lulus tak kisah dah. Bawa diri ni nak cari ke, ni nak jadi gagah lah konon pada masa tu. Dan saya pun menghadap inilah mursyid di pondok pesantren Suria Laya tu, Abah Hanum ataupun nama penuh dia Sahibul Wafa Tajul Arifin bin Abdullah Al-Mubarak. Beliau merupakan mursyid tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, ustaz ni Profesor Madia Dr. Manam bin Muhammad, pensyarah di UNIZA, beliau merupakan wakil talqin tarikat yang saya pergi ni, pondok pesantren yang saya pergi ni. Kalau tuan-tuan ni tengok dalam YouTube, cuba tengok Profesor Madia Manam bin Muhammad. Jadi tuan-tuan boleh tengok rangkaian inilah kuliah-kuliah beliau dalam inilah dalam YouTube, membentangkan kitab Hikam dan kitab-kitab tasawuf ni. Sebenarnya saya pun bab-bab fiqah ke bab-bab yang lain-lain ni tak pandai. Dengan saya pergi ke sana dalam tujuan mencari diri, dan mursyid ini dia tak ajar saya pun, cuma diberikan talqin. Maksudnya ilmu-ilmu fiqah ni tak, dia memang mendidik saya. Dia bukan mengajar tapi mendidik saya, mendidik saya mengamalkan zikir dan riadah. Riadah ni maksudnya latihan kerohanian. Dan dalam zikir yang disuruh saya amalkan ini, zikir ini adalah zikir darajat. Dia bukan zikir syafaat, zikir darajat. Zikir darajat ni selalunya diamalkan oleh pengamal-pengamal tarikat. Dia bukan untuk nak dapatkan apa-apa kepentingan, nak dapatkan inilah nak dapat murah rezeki ke, nak kuat ke, nak gagah ke, nak raib ke, nak uyuk ke, tak. Kita tujuan kita mengamalkan zikir darajat ini ialah untuk membersihkan hati. Untuk membersihkan hati supaya hati kita yang bersih ini layaklah kita untuk orang kata melihat keindahan Tuhan yang maha bersih, yang maha kudus, yang maha segala-galanya. Dengan hati kita yang bersih ini. Jadi kita ni disuruh amalkan zikir ni sehingga sebati. Sehingga sebati dalam diri kita ni. Kalau dulu, kalau tersepak batu ya, keluar perkataannya bukan-bukan. Tapi hasil latihan zikir ini, tersepak batu ke, kalut macam mana pun, kita akan tersebut nama Tuhan yang maha agung tu. Tersepak batu, Allah sekurang-kurangnya. Dan kita disuruh zikirlah sampai bersemadi rasa zikir itu dalam diri kita. Rasa kalau dulu hati kita ni semak, nak kuat, nak kuat, nak kuat, nak hebat, nak hebat, nak hebat. Tapi bila kita ni, kita kenal, kita berzikir, kita kenal siapa dia kita, rupanya kita tak ada apa. Kita ni la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada apa pada kita. Kan? Melainkan dia yang maha agung. Yang maha perkasa. Kan? Jadi itulah sebenarnya kalau ni
kalau kita nak kenal diri kita lah. Dan dalam ini guru musyid saya tu, nama dia walaupun panjang Soibul Wafa atau Juarifin tu, kita kenali dia, kita panggil dia dengan Abah. Dan kita disuruh zikir setiap kali lepas sembahyang 165 kali. Kemudian dah habis zikir itu, zikir la ilaha illallah lah, zikir afdal zikr, zikir yang paling afdal, la ilaha illallah. Dan Abah kata zikir la ilaha illallah ni adalah latihan, ada latihan untuk kita. Sebab walau sibuk macam mana pun kita, kita kena buat. Sebab dalam hidup kita ni, nanti keadaan mana yang kita paling sibuk sekali? Ini sajalah nak tanya. Sebab ni kita nak bertukar-tukar, bukannya nak ni, bukan nak mengajar, tapi nak berkongsi. Manakah keadaan kita yang paling sibuk nanti dalam hidup kita? Dalam hidup kita ni, siapa tahu? Dalam hidup kita ni, keadaan yang paling sibuk sekali ialah kita sakar, sakaratul maut. Masa tu itulah yang paling sibuk sekali. Tapi Tuhan kata, Rasulullah kata, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan ketika mati, ketika nak mati, dakhalal jannah, akan masuk syurga. Sempatnya kita tu, itu ketika yang paling sibuk kita nak mengucapkan la ilaha illallah tu. Jadi itulah kan, kalau kita tak buat latihan sekarang ni, masa kita, mungkin kita kata kita sibuk, oh sibuk tak boleh, sibuk tak boleh, dah preparekan kita untuk itu, masa yang paling sibuk tu. Jadi sebab itulah dalam tarikat kita ni, kita dilatih untuk berzikir la ilaha illallah ni walau sesibuk mana pun kita ni, sebagai rehearsal lah, sebagai latihan. Sibuk macam mana pun kita kena luangkan juga masa untuk berzikir la ilaha illallah. Sebab buat persediaan untuk kita nak menghadapi ketika yang paling sibuk sekali dalam hidup kita, yang nak menentukan, yang nak menentukan masa depan kita yang kekal selepas itu. Ini sementara ya, yang kita ada ni sementara ya, sibuk macam mana pun sementara ya. Tetapi ini final, kalau kita main bola ni, ini kira final lah, hadiah dia ketika selepas sakaratul maut. Jadi kita dah latihan cukup lah ni, nak masuk final ni, latihan kita dah cukup ke belum? Kita pun tak tahu masa depan kita macam mana, apa keadaan kita macam mana kan, ketika sakar kan, ketika menghayat ni. Tetapi dalam kehidupan kita kan, kemuliaan dalam kehidupan kita ni sebenar kan, karamah yang paling tinggi kan, kita mencari-cari karamah lah, kemuliaan kan, karamah yang paling tinggi sekali apa? Karamah yang paling tinggi dalam hidup kita ni apa? Boleh macam Basisa. Kalau kita baca sejarah Basisa, dia punya karamah yang kalau dia melihat ke atas, dia nampak 7 petala langit. Kalau dia melihat ke bawah, dia nampak 7 petala bumi. Kan? Tetapi tahu tak macam mana dia mati? Sebenarnya karamah yang tertinggi dalam hidup kita ni sebenarnya istiqamah. Bolehkah kita istiqamah dalam ucapan la ilaha illallah tu? Bersediakah kita kan nanti esok mati, yang kita berdoa setiap hari, Allah makhtim la bi husnil khatimah wala takhtim ali bi su'il khatimah. Kita kata kita minta supaya kita hidup dalam husnul khatimah, kita mati dalam husnul khatimah dan tak mau mati dalam su'il khatimah. Kita dah prepare ke? Takkan dengan berdoa tu sahaja kita dah bersedia?
Kalau boleh kita kena sebatikan diri kita ni dengan ucapan itu. Saya teringat kata-kata Syed Qutb ketika dia nak dihukum bunuh. Kan? Dia didatangi oleh orang nak mengajarkan dia mengucap. Orang tu pesan dia, nanti sebelum dihukum gantung, mengucap La ilaha illallah. Jawab Syed Qutb, saya ni berjuang seluruh hidup saya sampai saya ke tali gantung ni kerana nak mengamalkan, bukan takkan nak mengucapkan, nak mempraktikkan ucapan La ilaha illallah. Nak mengajak manusia kenal Islam itu, kenal Tuhan yang satu itu, yang membawa agama Islam yang tidak sekuler, tidak liberal, tidak berpahaman, yang selain pada Islam sebagai cara hidup. Islam ini kalau kita kena faham, dia ni bukannya agama tetapi merupakan cara hidup. Mula kita bangun pagi sampailah kita tidur, bahkan tengah tidur tu pun ada kaedah, ada cara dia, ada petunjuk dia, sampai kita bangun pagi pula untuk mentadbir diri kita peribadi, sampailah keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita, negara kita, semua dah bukan dengan negara kita tetapi dunia seluruhnya dengan Islam itu sebagai cara hidup. Daripada sekecil-kecil perkara makan sampai buang air pun ada dalam Islam. Dan mustahil lah dalam mentadbir negara, dalam mentadbir dunia, tak ada benda tu. Dan telah dibuktikan Islam ini kan agama Allah yang maha tinggi ini, telah dibuktikan menguasai alam, menguasai dunia ini, 1/3 pada dunia, lebih pada 8 abad. Dan empire Islam yang terakhir, empire Uthmaniyah ni, cuma jatuh pada tahun 1924. Esok setahun ni, setahun lagi, dah cukup 100 tahun empire Islam kita jatuh. Tapi sebelum tu, selepas ini zaman sahabat tu, kita dah menguasai 1/3 dunia. Ini dibuktikan. Dan kita merupakan super power pada masa itu. Macam mana orang tengok Amerika sebagai super power, ni dulu Islam, empire Islam ni, dilihat sebagai super power. Menguasai alam dunia ini dengan Islam. Dulu Islam tak boleh dipekotak-katikkan. Jangan sebut yang sebutan yang menghina Islam. Nak hina Nabi kita kah? Sekarang ni, kalau kita tengok, dan kita mengaku Islam, kan, tetapi dalam negara kita, orang hina agama kita. Kadang-kadang kita nak cari produk, produk kita orang Islam ni, dekat kedai-kedai, tak ada. Nak cari brus gigi, ubat gigi pun kadang-kadang jenuh cari. Nak kedai, cari kedai yang Islam tu juga, yang menjual barangan Islam tu, baru boleh jumpa. Itu dalam segi ekonomi saja pun kita dah tak dapat kuasai. Kan? Kalau kita tak dapat kuasai ekonomi, apatah lagi politik, apatah lagi yang lain-lain, hiburan, kesusahsateraan ke, ke apa ni kita panggil, adat resam ni, kebudayaan kita tak kuasai. Jadi macam mana kita nak kembali, nak menguasai dunia balik? Kan, kita kena bersatu lah. Kan, jadi kalau kita nak bersatu ni, kan, kita kena kuatkan diri kita. Kan, orang lain pun kena kuatkan diri dia juga. Lepas kuatkan diri dia, kuatkan keluarga dia. Kena bertanggungjawab, kan, diri kita tu.
Macam mana cara kita nak kuatkan diri kita? Kan? Rasulullah kata, laisa syadidu bisra'ah. Kekuatan itu bukan kerana kita dapat mengalahkan musuh kita. Inna syadidul lazi yamliku nafsah indal ghadab. Tapi bila kita dapat mengalahkan hawa nafsu kita ni, ketika nafsu kita ni bergejolak, ketika kita nak marah, ketika kita tak dapat nak kawal, masa tu kita ni nak buat maksiat ke apa, kita dapat kontrol dia. Macam mana cara kita nak kontrol dia? Dengan mengamalkan zikir sampai sebati sebati pada diri kita. Kita kuatkan diri kita ni. Sebenarnya sebagai manusia kan, sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bukan ajar kita untuk pandai akal saja. Kita ada berbagai cabang kekuatan pada diri kita ni, bukan satu kekuatan saja. Jasmani, oh kita kuat. Kita kuat jasmani, kita kuat dalam perang. Tak. Rasulullah tu kan dalam perang, dalam peperangan Badar, boleh dikatakan dalam banyak peperangan Rasulullah ni tak pernah lebih pada musuh. Daripada jasmaninya tak pernah lebih pada musuh. Asyik kurang saja. Kecuali pada peperangan Hunain. Tetapi apa ni, Allah Taala tempelak orang-orang Islam dalam peperangan Hunain. Isa'ang jabatkum. Kasratikum kana bikasratikum. Kita ni mereka orang-orang Islam apa? Orang-orang Islam, tentera Islam pada masa tu kan merasa besar diri kerana ramai dan hampir-hampir kalah pada masa tu. Tapi Rasulullah bangun diri atas ni, habis sahabat-sahabat masa tu lari tinggalkan Rasulullah. Ingat berapa kerat masa tu Ahlul Bait dan juga ni apa ni keturunan Bani Hashim, keturunan Abdul Muttalib masa tu sama-sama dengan Rasulullah mempertahankan Rasulullah. Rasulullah naik atas keldai masa tu, berdiri ajak orang balik. Bukan kerana ramai kita jadi kuat, tetapi macam mana cara kita nak dapatkan kekuatan tu. Tuan-tuan, kekuatan itu kalau kita tengok ada dari segi jasmani lah, kita kena jaga kesihatan, kena maksudnya ada kena buat senaman lah, buat riadah kan, tenangkan hati, apa al-aqlus salim min jismi salim kan, akal yang sihat itu, kalau nak akal kita sihat mestilah badan kita kena sihat, kena buat latihan kan, riadah, buat kerja kan, sampai ni masuk gym pun tak apa kan, kalau buat kat masjid ni buat gym ke apa untuk buat senaman kan, buat senaman yang menguatkan otot kita ni, kita kuat. Jadi kita sihat kan, kita boleh sembahyang dengan cara yang lebih baik kan, pada duduk di atas kursi boleh kan, bukan tak boleh. Tapi kita kena cuba sedaya upaya kita untuk jaga kesihatan kita. Baru kita rasa puas hati kita ni nak beribadat kan. Lengkap rasanya kita beribadat kan. Jadi kita jaga kesihatan kita punya jasmani ni kan. Dan bila jasmani sihat, akal fikiran kita pun sihat kan. Jangan duk tengok ni benda-benda yang tak baik-baik kan. Kadang-kadang akal tak sihat dia macam mana, tengok belu tengok benda-benda yang ni, tengok benda-benda yang tak elok lah kan. Dan tuan-tuan, sebenarnya menurut kajian lah, menurut kajian, antara orang yang mudah diganggu oleh inilah gangguan makhluk halus ni, sihir ke ataupun gangguan jin ni ya, ialah bila dibuat kajian, ramai pada orang tu yang bila dia tengok komputer ke, dia tengok TV ke, dia buat salah satu benda tu sampai melalaikan dia. Berkejam-kejam, terpaku di situ. Sampai kosong jiwa dia. Selalu dia mudah dapat penyakit-penyakit jiwa. Anxiety lah, bipolar lah.
penyakit-penyakit jiwa yang sampai macam tu. Tengok budak-budak yang main game kadang-kadang tu, dia punya akhlak dia kadang-kadang banyak jatuh kerana dia punya akal dia tu banyak dilalaikan dengan benda-benda yang tak baik. Jadi kena kontrol anak-anak kita supaya ini akal fikirannya jangan terbelenggu, terikat dengan benda-benda yang melalaikan. Sebab tu kita kena ajar dia berzikir, ingatkan Tuhan. Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Orang beriman itu tenang hati mereka tu dengan mengingati Allah. Jadi kena ajar macam tu. Jadi selain daripada itu, kalau kita tengok kalau dia ni terlampau suka sampai tak bersyukur, orang menang bola pun boleh jadi ni kena gangguan. Dia menang bola, kalau tengok kat Brazil, menang bola tembak orang sampai mati, seronok. Pam 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 tembak sampai tembak orang, seronok. Kena menang bola ya, sampai mau bunuh orang mati, macam-macam orang seronok. Tapi dia tak ada ceiling dia tu. Kita kalau apa-apa kita buat kita seronok, kita kena bersyukur. Kita ucapkan alhamdulillah. Kita ada ceiling dah. Tempat dia kita nak. Dan benda kalau kita tak ada ceiling tu, kita pun naik atas sangat. Tu dia panggil bipolar. Kalau dia kecewa sangat. Azan? Belum? Takut masa ada time. Lama ya? Kalau itulah maksudnya, kalau dia kecewa yang tidak ada zikir, dengan kecewa yang tak ada zikir dalam hati dia, sampai nak bunuh diri, sampai nak mencederakan orang, nak mencederakan diri sendiri, itu bahaya juga tu. Kena ada zikir, kena diisikan dengan zikir, bagi dia berzikir. Sebagaimana yang dikatakan allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Orang beriman itu tenang hati mereka dengan mengerti Allah. Dan lagi, orang-orang yang senang dapat gangguan jin syaitan yang iblis ni, gangguan sihir, bila mereka ni tak ada harapan ke apa ke, pergi jumpa tok-tok bomoh ke, kan hati tu tak dekat dengan Allah, tak meminta pada Allah, duk harap pada orang, kan dia tak ada zikir, hati tu tak dekat. Sebab kalau kita berzikir selalu, kita berdoa kan, itu yang kata faiza sa'alaka 'ibadi anni, jika hamba aku bertanya tentang aku, fa inni qaribun, katakan aku ni hampir, ujibu da'wati da'i zadahan, aku memberikan kan apa yang dipohon, aku mengabulkan apa yang dipohon oleh hamba aku. Tapi hati bila dah tak ada ingat kat Tuhan, hati dia dekat dengan yang lain-lain, pergi cari tok bomoh lah, pergi cari macam-macam Tok Cha lah. Kalau di Kedah dia panggil Tok Cha, di sini tak tahulah apa dia. Yang tu lah siapa yang lah kan. Macam-macam lah. Jadi dia jauh pada Tuhan. Jadi itu akal fikiran tu kita kena jaga. Kan, supaya tak kan. Bila fikiran kita kuat dengan hati Allah kan, kita ada kekuatan yang ketiga ni, nama kekuatan emosi. Kekuatan emosi ni, bila kita dah dekat dengan Allah, jiwa kita ni dah terbuka, dah ada rasa kasih sayang, kan? Jiwa kita ni dekat dengan Allah, kan? Jadi kita banyak berfikirlah, kita rasa, ada rasa. Sebab kata guru ni, guru saya, sedalam-dalam tahu, belum tentu mengerti. Sedalam-dalam mengerti, belum tentu rasa. Tapi secubit saja rasa, dah tentu kita mengerti dan tahu. Jadi sebenarnya halawatul iman, yang dikatakan halawatul iman, kemanisan iman ini, dia bukan ilmu tau. Dia bukan benda yang kita boleh fikirkan, tetapi apa yang kita rasa. Dan pesan mursyid saya, dia kata jangan merasa pandai, tapi hendaklah pandai merasa. Itu emosi sebenarnya. Kita kena kawal emosi kita. Dan apa-apa yang kita buat, kita kena rasakan Tuhan. Dan rasa Tuhan kata apa? Anta budallaha ka'annaka tarah.
kita beribadat seolah-olah, seolah-olah tu kita merasa kan lah, kita melihat Tuhan. Fa in lam takun tarahu, tapi kalau kita tak dapat merasakan kita melihat Tuhan, innahu yarak, kita kena merasakan Tuhan itu melihat kita. Kita kena ada rasa sampai macam tu. Kita nak buat apa-apa, seolah-olah kita melihat Tuhan, keindahan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Sebab tu bila Rasulullah, bila dia masuk saja ke Madinah, orang-orang agama lain kan, masa tu Yahudi Nasrani ada, selain pada agama pagan, orang-orang yang menyembah benda-benda yang lain, patung dan sebagainya, ada juga orang-orang agama Yahudi dan Nasrani di Madinah tu. Diorang nak jumpa, nak dengar sangat-sangat apa Rasulullah nak kata. Sebab kalaulah betul Rasulullah ni ucapan pertama dia begini, dengan ini tanda betul lah, ini agama ni agama pada langit, agama yang dibawa kepada Musa, yang dibawa kepada Isa, agama ni. Dan Rasulullah masa masuk ke Madinah, apa kata dia? Ifsus salam, sebarkanlah salam. Salam itu doa. Kita jumpa orang, kita kena ada rasa kasih sayang. Assalamualaikum. Doa pada dia. Jangan tengok orang, ini kaki curi ayam ke kaki. Tengok orang ni dah buruk sangka dah. Tak. Ini kita tengok orang dengan positif, dengan emosi yang positif. Kan? Kita pergi salam, assalamualaikum, salam sejahtera. Dia doa ke, kita doa kat orang, orang pun akan doa kat kita. Macam mana hubungan kita macam tu? Dah saling doa-mendoakan. Vibe positif tu ada. Barulah kita punya masyarakat kita ni hebat. Saling doa-mendoakan. Tak saling khianat. Kan? Saling kasih sayang. Itu dia mulakan dengan tu. Apa lagi? Yang keduanya, kan? Ata'afut ta'am. Beri makan kepada orang. Bagi-bagi makan. Tolong-menolong. Itu diajarkan oleh ni. Itu emosi tu. Emosi. Macam mana kita nak ni? Macam kita tak mau susah, kita tolong orang susah. Sama-sama bantu-membantu. Kita buat emosi yang positif. Lepas tu, wasilul arham. Panjang-panjangkan. Sebar-sebarkan kasih sayang. Kita sama-sama orang Islam ni. Muhammad Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Wallazina ma'ahu asyiddah walal kufar, bersifat tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahu. Takut-takut kita ni terbalik kot. Kita ni bersikap tegas terhadap orang Islam. Adakah tutup guru, serban, jubah kita hina? Kita hina ni. Kalau tengok dalam Facebook, Allah, sedih rasa. Syiar Islam ni, lebay, serban. Syiar Islam, orang boleh hina. Hina pula tutup guru yang nak bawa Islam ni ke negara kita ni, kita boleh hina. Kita boleh tengok saja macam tu kan? Orang menghina agama kita. Kita kena peka ni. Kita kena peka. Kita kena bela, kita kena sayang agama kita. Jangan orang bagi orang hina. Dan ruhama ubainahum, kita boleh kasih sayang sama kita. Dan syiddah walal kufar, tegas terhadap orang kafir. Itu yang ketiga, wasilul arham. Itu kita kena bina kita punya dunia ini. Kalau kita tengok, Tuhan tunjuk, Rasulullah tunjuk tiga hubungan kita dengan manusia. Satu yang lepas itu, apa ni? Solu fil lain. Nasuniam, ketika manusia tidur. Kan? Tiga pesan Rasulullah ni untuk kita, hubungan kita ni. Hablu minan nas. Satu saja. Hablu minallah. Jadi kita ni, kita hidup di dunia ni sebenarnya, bila katakan khalifatullah, kita ni khalifah Allah di muka bumi ni. Kita ni adalah wakil Allah di muka bumi. Allah tu macam mana sifat dia? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan kita ni sebagai wakil dia, kita mestilah bersifat menunjukkan kasih sayang.
Macam mana model kita ni? Macam mana model kita? Kita nak tunjukkan kasih sayang kita ni. Kan? Kepada Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan kata, "Qul, wahai Muhammad, katakan, in kuntum tuhibun Allah, jika kamu cintakan Allah, fattabi'uni, ikut aku. Yuhibbukumullah." Jadi model kita sebagai khalifah Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Al-Wadud, apa semua ni? Kan? Ghafur. Kan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum haris. Yang sangat berat pada kita. Pandang kasih sayangnya. Sampai Rasulullah ni, kan, orang hina dia, baling batu, baling tai, baling budak-budak mainkan sampai darah meleleh, malaikat tak sanggup nak tengok. Dihinanya manusia pada dia. Kan? Sampai malaikat kata, "Aku nak terbalikkan bumi Taif ini." Tapi Rasulullah apa kata dia? "Janganlah. Jangan." Dan baginda berdoa ni untuk orang yang menghina dia, baling dia, buat macam-macam pada dia, guna budak-budak baling batu. "Allah maafir li qaumin, ya Allah maafkan kaum aku ni, in kuntum la ta'lamu," mereka tak tahu. Berdoa untuk kaum yang sampai macam tu buat ni. Tapi malaikat punya tengok, oh, malaikat, yo, manusia ni kalau dia hebat, malaikat pun kalah. Hebatnya macam mana tu yang kata laisa sadidu bisrah. Kehebatan tu bukan kerana dia dapat mengalahkan nafsu dia. Inna sadidul lazi yamliku nafsa ainal ghadab. Kerana dia dapat mengalahkan nafsu dia tu ketika bergejolak. Nafsu tu ketika marah. Ha, ini hebatnya. Malaikat kata, "Kalau setitik ya darah kamu menitik kat bumi Taif ni, aku tak kira. Hang, aku nak terbalikkan bumi Taif ni juga." Berusaha sungguh-sungguh Rasulullah ni, seka darah, tak mahu bagi jatuh kat bumi. Ha, macam tu. Tak mahu umat dia tu jadi macam tu. Kasih sayangnya ni baginda. Jadi kita ni, siapa model kita ni, hidup kita ni? Siapa model kita? Rasulullah. Itu model kita. Jadi kalau kita nak jadi orang yang baik, kan, yang nak bersihkan, itulah kita kena ada emosi macam emosi Rasulullah. Barulah kita dapat kekuatan, kita dah bersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat mazmumah, kan, melalui proses takhalli, buang sifat-sifat mazmumah. Kan? Ada takabur, riak, ujub, sam'ah, banyak berangan, banyak makan, banyak tidur, macam-macam lah. Kita memberi peluang pada jiwa, apa, nafsu kita ni untuk ni banyak bersenang lena, tak boleh. Kita kena berjuang dalam perjuangan kita ni, kena nekat, kena betul bersungguh-sungguh, kan, ingat Allah dalam perjuangan kita. Ingin makan, perut pun, badan pun tak senaman, banyak mewah lah, kan. Buang sifat-sifat mazmumah tu dan masukkan dengan sifat-sifat mahmudah, kan, takutkan Allah. Sifat mahmudah yang pertama sekali yang saya rasa sangat-sangat kita kena titik beratkan ialah ikhlas. Masa dah time belum? Dah azan belum? Ha? Belum ya? Yang sangat-sangat kita kena titik beratkan ialah ikhlas. Buat ni kalau ni dah time pun tunjuk macam tu saja. Kita tak tengok jam, tak buat jam lah ni. Ha? Dah. Dah sampai masa. Jadi ni, takut ni lah nanti kita kat belakang ni lagi kita sambung lah kot. Kan? Kita tak mau nak mengganggu masa solat untuk ni. Sembang-sembang nanti. Ini pun nama perkongsian, bukan mengajar pun. Kan? Tak ada tauliah, tak ada. Ilmu pun tak ada. Saja kongsi-kongsi macam tu lah. Kan? Jadi, itulah. Sebab masa pun ni, masa yang ni dah sampai untuk kita menunaikan fardu isyak, dan antara inilah yang terbaik.
ketika solat ni inilah solat di awal waktu berjemaah di masjid kan. Jadi untuk itu saya sudahi ini perkongsian kita pada pada malam ini dengan wabillahi taufiq daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana fi khusr allazina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran bagi pihak masjid merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada yang